Datuk Sri Najib ini adalah manusia luar biasa. Tak pernah kita dengar dalam sejarah Malaysia ini Perdana Menteri pencuri. Bukan sikit yang dia curi, berbilion-bilion ringgit. Dan dia merosakkan negara kita ini daripada segi ekonomi, politik dan sosial. Saya terlibat dengan mengangkat Datuk Sri Najib menjadi Perdana Menteri. Belum jadi nampak elok, cantik. Very handsome. Tapi bila dapat kuasa, tak fikir lain macam mana nak curi duit. Duit nak curi pun dah tak banyak. Macam mana nak curi? Tubuh sebuah syarikat, pinjam duit 42 bilion, curi. Curi duit yang pinjam. Duit itu sekarang ni tak dapat dah. Hilang lama sekali. Yang ada pun dalam akaun peribadi Datuk Sri Najib. 2.6 bilion ringgit ada dalam akaun dia. Tanya dia, macam mana dapat duit banyak ni? Dia Arab bagi. Arab tak ada yang gila nak bagi duit macam tu. Tak ada manusia dalam dunia yang pernah derma 2.6 bilion ataupun 681 million dolar US kepada sesiapa. Ini pun nak suruh kita percaya kononnya orang derma kepada dia kerana dia lawan dengan IS. Wah, bukan main lagi. Kalau tanya pasal apa duit daripada KWAP masuk dalam akaun dia, yang tu saya tak tahu. Dia kalau orang seluk poket dia pun dia tahu. Duit kalau ada saja curi. Tak berhenti-berhenti curi. Apakah kita nak seorang Perdana Menteri yang menjadi pencuri, terkenal sebagai pencuri di seluruh dunia? Inilah Datuk Sri Najib. Sebab itu di mana-mana saja Pakatan Harapan ini pergi untuk membuat penerangan, datang orang beribu-ribu untuk mendengar penerangan supaya mereka dapat maklumat yang cukup untuk mengundi dalam pilihan raya yang akan datang. Segala-galanya terpulang kepada rakyat. Walaupun demokrasi Malaysia ini sudah jadi cacat kerana Datuk Sri Najib, tetapi ada kemungkinan pilihan raya diadakan dan kita boleh mengundi untuk menjatuhkan Datuk Sri Najib. Dia, Najib akan tipu. Karena nak cari kemenangan, dia akan tipu. Duit kerajaan diberi percuma kepada rakyat bukan kerana sedar akan masalah high cost of living rakyat, tetapi kononnya cash is king. Bila bagi duit kepada rakyat, maka rakyat akan sokong. Nak sokong tak? Ya, kalau dia bagi duit, balai-balai lah. Tapi sokong jangan. Dia nanti suruh bersumpah. Wallahi, wabillahi, watallahi, aku akan undi Barisan Nasional. Sumpah kuat-kuat, tapi niat lain.
niat kata nak undi Pakatan Harapan. Macam-macam orang dapat duit sekarang ni. Gaji dinaikkan tanpa mengambil kira kesan kenaikan gaji. Kita ingat kita untung bila naik gaji. Tetapi apa yang berlaku bila Najib naikkan gaji ialah kos sara hidup meningkat. Kerana segala-galanya